Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid sah menjadi suami istri setelah resmi menikah hari ini, Jumat 26 Juli. Akad nikah digelar pada Jumat 26 Juli di Hotel Raffles, Jakarta Selatan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Acara tersebut turut dihadiri Presiden Joko Widodo selaku saksi dari Tarik Halilintar, serta Ketua MPR Bambang Susatyo selaku saksi dari mempelai Aliyah Masaid. Aliyah memohon keikhlasan dan doa dari ibu untuk Aliyah. Ibuku tersayang sejak Aliyah dilahirkan banyak dosa yang Aliyah lakukan dan memohon maaf yang sebesar-besarnya Aliyah juga tidak mungkin membalas apa yang sudah ibu berikan, ucap Aliyah. Pernikahan Aliyah Masaid dan Tarik dihadiri Presiden Jokowi dan Ibu Iryana dan beberapa pejabat anggota lainnya. Sementara itu Fuji mantan Tarik terlihat sedih di tengah kabar Tarik dan Aliyah hari ini menikah. Hal itu terlihat pada unggahan Fuji yang terlihat sangat sedih dengan wajahnya yang sembab yang diduga habis menangis. Netizen pun memberi dukungan pada Fuji dan mendoakan nanti diberi jodoh yang lebih baik. Saat ini media sosial Tarik dan Fuji terus dibanjiri ucapan selamat, baik kalangan artis pejabat hingga para netizen.